diambil, tapi sekarang muncul nih. Yeah. Bakal digunakan oleh Clover. Iwan bakal pakai Eudora, Ratu Petir. Ditambah lagi ada Angela, Esmeralda, dan juga Hayabusa. Kalau dari draft nih, crowd control-nya diandalkan dari Lightning Ball-nya Eudora. Yeah. Tapi di match, damage dari EVOS Legends tuh bakal ngebers-ngebers-ngebersnya, Ben. Betul. Kalau kita ngeliat dua hero ini ya, Eudora sama Klein, berasa kayak main Mobile Legends season awal. Season 1, iya, ya kan? Iya. Ini kayak... di mana Saber Abed masih menjadi top global. Wow, itu saya... Kecuali Esmeralda dan Angela, tiga hero itu tiga hero lama loh yang diambil sama EVOS. Hayabusa, Eudora, sama Klein. Ini hero-hero nostalgia banget sih. Iya, kalau dari Begitron Alpha kan ada Alice, ada Rafaela hero lamanya ya, sama Ruby. Ya. Dua hero itu kan baru, Yisansei nama itu baru. Baru ya, ya kan? Oke. Itu dari draftnya, itu bagus banget sebenarnya pick Alice-nya. Karena nantinya ketika team fight, Alice bakal masuk dengan Flowing Blood dan Blood Oath di tengah-tengah lawan atau di tengah-tengah EVOS Legends yang bakal ngebuat EVOS Legends keteteran. Game yang kedua dari match yang ketiga, Close Qualifier Piala Presiden Esports 2021. Yoi, karena kita sudah mulai masuk Land of Dawn, di mana terjadi farming dulu seperti biasa ya. Tidak ada permainan agresif sampai menginvasi di early game nih, Pe. Yes, di mana kali ini skor sementara 1-0 sudah diamankan oleh anak-anak dari EVOS Legends. Dan dimana... terlihat memang Angelanya nih nge-GB Clover ya di arah bottom lane ya. Tapi, Abed. Yes, lihat bakal terjadi kontes seperti ini. Tapi lihat spray down pelan-pelan sangat menyakitkan dari Bapak Clover kali ini. Membuat anak-anak dari Begitron Alpha harus mundur terlebih dahulu. Dan terjadi pergantian lineup. Dan terjadi lagi Gamora siapa yang hadir tuh? Menggantikan Botol. Yap. Karena tadi mid lane itu Botol, tapi yes, sekarang Gamora yang bermain sebagai roamer dan mid lane nya menjadi siapa yo? Ya benar Botol, Gamora. Karena roamernya kayak Ye. Ya betul. Pakai ini. Jadi mid lane Rafaela, tapi terjadi team fight. Kali ini Rek berhadapan dengan dua hero sekaligus. Darah udah mulai sekarang tangan Lightning Ball juga udah mulai digunakan menuju ke arah Kayeye. Tapi Kayeye masih bisa survive walaupun masih ada papat on a string tadi sepertinya dari seorang Rek. Dia masih bisa selamat. Yes, lumayan sekarat dan ternyata bakal coba untuk di-reset. Tidak dibiarkan untuk recall terlebih dahulu. Datang pada bantuan dari Shadow Persik. Shadow Kiru, First Blood langsung saja didapatkan oleh Persik kali ini. Benar-benar insting yang cepat, dia pun langsung menghambat pergerakan dari Ruby supaya tidak recall. Tapi Matt mau tidak mau, dia pun langsung flick out dan ini menjadi kesempatan banget untuk Persik dan juga Clover mendapatkan gold shield turret-nya. Yes, itu nice information banget sih dari seorang RA katanya. Ya, ini mau recall nih, gue gak kasih pulang ya, biasa kan gitu. Oke bro, gue datang. Nah, langsung kuat Shadow, nge-reset dan membuat ya harus ada korban jiwa yaitu Kayeye. Yap. Dan ini Max menjadi sedikit terhambat ya. Bisa dibilang di menit yang kedua ini bahkan perbedaan gold ada di angka 900. Tandanya EVOS Legends memimpin tempo dan juga gold walaupun hanya tidak terlalu beda jauh. Okay. Sedangkan Turtle yang pertama kali ini sepertinya bisa diamankan dari EVOS Legends tanpa adanya gangguan begitu besar. Yes, karena dari Max sendiri masih coba untuk ngeset dari segi orange dan juga jungle-nya terlebih dahulu. So, untuk Turtle yang pertama kali ini masih coba ya diamankan oleh anak EVOS Legends yang bakal lumayan ngangkat nih dari segi keuangan in the early phase. Perbedaan 1K network diungguli sama EVOS Legends. Sedangkan Clover di sini mencoba untuk berhadapan sama Matt dan juga Gamora nih. Dua hero yang benar-benar nempel supportnya yang ngebuat Clover harusnya bakal sedikit terhambat dari segi farming. Tapi petir bukan sembarang petir. Thunderbolt juga udah mulai digunakan dari Shadow Kiru menuju ke arah Max. Max pun langsung tumbang begitu saja dengan adanya Horse Guard dari Angela Nyerek. Oke, ini dua kill yang lumayan menjadi keuntungan yang sangat bagus untuk anak-anak dari EVOS Legend, bahkan di Red Soplane Sorizo. Agak kesusahan laning face-nya menghadapi seorang Esmeralda dan terlihat perbedaan satu level dipegang sama Anti-Mage. Ini yang bakal ngebuat Anti-Mage lebih owning sedikit lah ya bisa dibilang. Karena dia juga udah level 6, ditambah lagi harusnya dia lagi nabung buat Enchanted Talisman ya. Ketika sudah jadi itu yang bakal ngebuat Esmeralda dengan mana yang tidak jadi. Tapi flicker karena depan sana. Thunderbolt menuju karena mana ternyata Iwan nama. Dia harus take down ditukarkan nyawanya dengan Gamora Escobar. Yes, satu untuk satu. RKT untuk menahan recall dari Matt. Di arah bottom lane agak sedikit terkimpit. Bahkan lihat shield turret-nya pelan-pelan digerogoti oleh Clover. Dari menit-menit awal membuat dari segi keuangan Clover
akan cukup membaik kali ini dari menit-menit awal ya. Ini Clover kalau udah jadi endless battle, Thunder Belt itu bakal bukanya Clover. Karena mulai sakit tapi Matt dia langsung menuju ke arah depan sana. Freak out dari seorang Clover membuat dia seenggaknya masih bisa selamat nih. Tidak menjadi dikejar-kejar. Dan menghindari I'm Offended. Dari seorang Kaye dengan bermodalkan flicker yang sangat on point. Tapi lihat di arah belakangnya ternyata recall terlebih dahulu oleh seorang Versik. Berhasil dapetin satu Gamora menjadi korban jiwa kali ini. Yoi, bahkan Tata Kembai Hydro Coco juga udah mulai muncul. Tandanya dari Force Legends Versik bergerak menuju langsung ke arah Turtle. Dan di area bottom lane itu benar langsung diharas oleh tiga itu sekaligus. Walaupun anti-mage tadi terjadi one-on-one situation. Dan kali ini dia harus bonyok pulang dulu ke base. Ini benar-benar tak tersentuh loh dari segi Turtle-nya. Karena berkat zoning out tiga member, Clover, One dan juga RKT yang ngasih pressure ke arah bawah. Bahkan dari segi jungler-nya Max kali ini memang agak sedikit kesulitan menghadapi tekanan bertubi-tubi dari anak-anak EVOS Legend. Bahkan di arah top lane akan terjadi pertikaian sepertinya One Piece Situation baku hantam terjadi. Sorizo versus anti-mage. Max pun juga hadir kali ini, Heart Guard yang sudah dikeker. Ready. Ya? Iya, dikeker dulu. Kira-kira kalau terjadi team fight, kalau sampai anti-mage-nya di-commit, pasti Rek bakal langsung segera nge-backup. Memang Rek ini sama Angela bagaikan belahan jiwa. What? Nanti Kolius gak heran sih kalau memang Rek nambahin tato mukanya Angela nanti. Wey. Iya, siapa tahu ya kan dia buat Rek. Tapi Tart masih dihancurkan, Matt pun langsung digledek. Petir, pokoknya sebenarnya petir. Menumbangkan seorang Matt. Wah, itu burst down-nya itu ngeri banget sih. Bermodalkan Eudora dan juga Clean. Dan it works perfectly untuk anak-anak EVOS Legend untuk menanggulangi tekanan dari seorang Alice. Tapi kali ini lihat di area tengah udah mulai berkumpul tiga member dari EVOS Legend berusaha buat nge-dive in kah? Karena udah ada Heartgun yang terhubung juga dapetin dua. Ternyata dari seorang Kaye nice move banget. Tapi dibalaskan kembali dengan adanya Shadow Kiru. Bahkan double kill didapatkan oleh seorang Versik. Max dan juga Kaye harus menjadi korban jiwa. Damage follow up dari retribution-nya Versik itu bagus banget tadi. Kita bakal langsung lihat aja replay-nya karena tadi I'm Offended beserta flicker ke arah depan itu udah on point banget. Dia nangkap langsung dua hero, tapi Versik dia langsung menggunakan shadow kill-nya dan itu dia ke takedown karena memang damage follow up dari retribution. Sehingga ini benar-benar menguntungkan banget bagi Versik. Bayangin menit 6 point kill. Tandanya kill. Per menitnya dia dapat 1 point kill. Versik menggokil kali ini dengan retribution 6 point kill di menit yang ke-6. Benar-benar ini kalau bisa bilang GPM-nya bisakah di atas 1000 kali ini ya, benar-benar. Yap, tapi Kaye yang salah tadi dia narik gak kena siapa-siapa. Dia pun langsung tersetrum karena menelan sumpahnya yang bohong. Kan kalau dulu kesambar gledek gitu. Sumpah kesambar gledek. Beneran kesambar gledek, dia pun langsung ter-backdown. Yoi, gosong maning untuk Kaye. Waduh, ini emang agak sulit sih. Asal masuk itu bisa jadi bencana ya, kalau kata Babang Ranger remas. Ya, itu tadi sebenarnya prediksi sih, Ben. Karena tadi dia ngeprediksi ada hero di rumput yang dekat Little Wanderer. Ya. That's why dia pakai ke arah depan menggunakan I'm Offended-nya. Tapi ternyata ya wow gitu, bohong gitu, nggak ada apa-apa di depan. Surprise. Iya, mana langsung dibalikin kan. Oh, oke, udah nggak ada resource lagi nih, langsung dibalas dan dihajar. Oke. Terjadi pertikaian juga di area purple buff-nya. Benar-benar di kontes habis-habisan. Ini owning-nya udah dipegang lumayan sih sama EVOS Legend di menit-menit yang ke-8 ini dengan perbedaan 4K network. Waduh, satu bar lo nembakin ke arah Rafaela aja membuat ini Clover benar-benar udah well farm banget di area bottom lane tadi di area gold lane ya. Ngebuat Clover udah mulai pede dan ini bakal bencana bagi Better karena dia bakal join team fight, tapi Thunder Wraith juga mulai dikeluarkan. Max masih bisa selamat, bahkan ternyata anti match dari belakang sana. Dia langsung lompat, Heart Guard juga dikeluarkan oleh seorang Rek. Sedangkan di arah bottom lane, Matt dia terdekat shadow kirunya, apakah dia bakal selamat? Masih bisa flick out sehingga dia pun selamat. Yes, nice save by Kayanya, tapi lihat kali ini turret di arah bawah juga harus ditumbangkan kali ini. Tapi lihat ya, Sofri ini double cap. Knockout strike dari Sorizo, nice move banget. Tapi udah mulai bergerak lagi, berfokus karena inner talentnya Better. Matt mulai bergerak, mulai masuk. Tapi ternyata mati jadi sandbag, malah harus menghilang kali ini. Kehilangan Matt, bahkan yang mempendek terhubung. Gak ada seorang RKT, seorang diri saja, tapi itu tidak cukup. Datang juga kapal dari Sanshin, seorang Matt. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan defensif kali ini.
Mereka pun bergerak menuju ke arah base turret dari Bigatron Alpha. Ini benar-benar pressure yang sangat amat besar. Anti-match yang masuk sendirian mencoba untuk dibonyokin sama teman-teman dari Bigatron Alpha. Tapi dia masih survive. Ternyata tidak. Dia pun langsung tertangkap. Sedangkan Clover itu benar-benar gila banget dari depan. Bahkan Roamer dari Bigatron Alpha serasa kayak tahu, Abed. Wow, serasa kayak tahu karena memang sebesar itu damage output dari seorang Clover udah level 11. Berbeda 3 level dengan KYE, so that's why dari skill output yang dimiliki benar-benar sangat membesar. Endless Battle, Berserker Fury, Mokara BOD. Waduh. Kurang pedes apa, duitnya aja udah 7.100. Sedangkan duitnya KYE tadi baru 3.900 dan dia nggak ada bikin apa-apa kecuali Dreadnought. Ya. Ya kan, dia cuma bikin Athena Shield. Dreadnought kan memang untuk menahan burst damage ya, Bet ya. Betul. Itu item pecahan namanya. That's why tadi kayaknya nggak mau supaya nggak di-burst banget sama Clover, dia bikin ke arah dengan armor. Tapi itu nggak cukup untuk menahan damage burst dari peluru karetnya Clover. Wow, bahkan kali ini Lord yang pertama langsung saja diamankan oleh EVOS Legend tanpa adanya kontes. Tanpa adanya team fight yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka sudah melihat keadaan yang tidak begitu baik dari segi laning page-nya. Persik mau kemana? Dia mencoba untuk masuk ke arah rumput menggunakan shadow kill-nya. Apakah dia bakal ter-takedown? Itu bencana banget karena hardcut dari Rek mencoba untuk menyelamatkan seorang Persik. Dan masih bisa-bisa menggocek. Kayak Lionel Messi pas masih di Barcelona. Lionel Persik kali ini langsung saja dengan adanya bantuan dari RAKT. Dia langsung hardcut merasuki Persik. Dan udah mulai bergerak lagi ke arah tengah dan juga ke arah bottom lane Lord-nya. Bakal coba untuk dikawal terlebih dahulu tanpa ada penjagaan ketat sepertinya. Bakal coba untuk dihajar. Belum ada ultimate dapetin satu. Ternyata combo combo dari anak-anak Bigatron Alpha dapetin 3. Bahkan harus merenggang nyawa. Teammate versus everybody langsung saja mundur bersama dengan Versik. Dan ternyata Versik dia berhasil mencuri kali ini pelebabnya dari anak-anak Bigatron Alpha. Wow. Tapi memang tadi kayaknya itu bagus banget untuk memberikan nafas nih kepada Bigatron Alpha. Dengan I'm Offended yang on point, tadi langsung ke 3 hero ya bahkan ya. 3 hero langsung ke tarik dan dia pun mendapatkan poin kira. Tapi anti-match kali ini mulai dipukulin sama rame-rame. Holy Baptism juga mulai dikeluarkan. Hardguard masuk ke arah anti-match. Dia harus bertahan. Kalau tidak ini bakal bencana karena Mita dia mencoba untuk dibalikin. Dia langsung dengan Falling Star Moon menuju ke arah depan sana. Mundur semua dari teman-teman Bigatron Alpha. Persik datang untuk membantu. Dan Shadow Kiru pun langsung dilepaskan begitu saja. Tapi terbagi terlalu banyak hero sehingga Bigatron Alpha kayak ayam sayur. Mau gak mau lari terbirit-birit ke arah base. Wow, itu anti-match are doing it. Dia sendirian dengan bermodalkan Heart Guard. Ya, wow. Clutch moment. Satu lawan lima, Coleus. Enggak ada takut-takut ya kan. Pantang pulang sebelum lawannya kabur. Ini dia preman side lane kita. Anti Mage kali ini mulai menunjukkan kekuatannya sebenarnya. Udah mulai konsil. Bigatron Alpha mencari target yang dituju tapi ternyata tidak ada yang bersembunyi di area jungle yang mereka miliki kali ini. Yap, karena memang dari teman-teman EVOS pun menunggu kehadiran Lord yang masih cukup lama. Yes. Sehingga dari EVOS Legend saat ini hanya memberikan pressure aja. Dan terbukti mereka melakukan freeze lane. Di mana memancing teman-teman dari Bigatron Alpha untuk maju ke arah depan, Bet. Kalau sampai mereka maju dan off position sedikit aja, Bet, itu bakal langsung bisa dipunish sama teman-teman dari EVOS Legends. Karena memang terbukti perbedaan goldnya lumayan jauh. Perbedaan level juga terlihat. Tapi kali ini pun purple buff benar-benar gak mau dikasih ke arah teman-teman Bigatron Alpha. Wah, ini nice strategi banget sih. Mereka nge-freeze lane. And then membuat anak-anak Bigatron Alpha langsung mundur. Tapi purple buff-nya lagi-lagi langsung coba untuk di-zoning dan diamankan oleh seorang Persik. Bahkan di arah solo plan kali ini. Okay, Sorizo udah mulai masuk ke area rumputan. Tapi masih belum ketahuan. Sorizo masih bisa bertahan kali ini. Sedangkan di sisi lain 4 member masih berkumpul. Dan Sorizo lebih memilih buat recall pulangnya. Karena kalau dia asal lewat, itu bisa langsung di-cut rotasinya. Iya, kalau sampai asal lewat ternyata ada yang camping. Wah, itu bahaya banget sih. Bisa langsung dipunish, bisa langsung dihajar. Dan untuk Bigatron Alpha itu sendiri, sebenarnya kalau dari segi teamfight mereka tuh kuat banget loh. Asalkan memang ini makin ke bawah ke late game lagi, Bigatron Alpha punya beberapa hero yang menjadi winning condition. Itu ada Matt, tapi I'm Offended gak connect. Persik mencoba untuk menggunakan Quad Shadow-nya, membalikkan keadaan anti-match. Dia sendiri yang ada di depan, karena dia yakin Heartguard dari Rek masih ada, apalagi baru aja diamankan. Fleeting time untuk Rek. Makin cepat juga dari cooldown. Dia punya Heart Guard. Jadi bakal makin enak buat nge-backup siapapun. Dan sebentar lagi, Lord
Yang kedua akan hadir. Udah mulai bergerak, dapetin satu dari Kayeye. Dan ternyata One ini 17 diajar kali ini. Di arah depannya, Adibet masih pribadi. Dia gak takut karena ada Hurt Gun dari Lerner Kante. Fails di Lerner kanan. Godlike didapatkan. Bahkan tiga member kali ini harus berenggang nyawa. Menyisakan Matt dan juga Zorizo. Tapi kali ini lihat. Sudah dekat tapul, bisakah bertahan 3 melawan 4, 2 melawan 4, base yang terexpose, masih ada ultimate dan nice save banget dari Jaramet. Oh my god, Zorizo, and I think this is it, lihat EVOS Legends langsung saja straight to the base dan mengamankan 2-0 atas Biggest Round Alpha. Sekaligus dia mengamankan tiket menuju ke babak semifinal. Di mana dia bakal menunggu antara Geek Farm atau Aura Fire yang bakal berhadapan sama dia nantinya. Yes, yes, yes.